Lanjut ke pengiriman Glock 17 full upgrade extreme power ya. Ini punya Bang Ardan di Cirebon. Oke, warnanya black matte ya. Ini targetnya ya, ke situ dulu deh. Nih ya, ini ada bolongan 1 2 ya. 2 BB. Enggak ada cap, ini masih mulus ya yang bagian sini. Saya coba di bagian sini aja ya. Ini kardusnya lumayan tebelnya ya, tuh segini. Oke, kelihatan tuh ya, tuh. Layarnya masih utuh. Masih utuh layarnya. Ini saya akan coba jaraknya kurang lebih sekitar 2 meteran lah. Ya, 2 meteran. Dan untuk Bang Irfan ya, ini saya kasih juga sekalian ya. Ini saya kasih tutorialnya juga. Kardusnya tebelnya segitu Bang, gak usah tebel-tebel juga. Terus juga apa tadi ya, saya mau bilang lagi, lupa saya. Sebentar ya, saya masukin handphone dulu ke tripod. Oke, sudah masuk handphone ke tripod. Terus biar gampang ya. Oke, dan ini sekalian saya buatin caranya ya, menembaknya. Ini targetnya itu, tarik belakang, belakangin sedikit, tarik ke belakang. Oke, oke, masuk ya, tuh. Kalau ini dijamin masuk ya, ya tuh. Oke, sorry, gak pas arah BB-nya tadi. Nyangkut satu tuh. Oke, habis ya. Habis BB-nya. Ini ada dua tadi mental. Saya nggak tahu karena apa ini. Ya, tiba-tiba tadi mental. Ini saya akan coba cek target dulu ya. Sorry. Ini nyangkut satu nih. Oh, ini ketahan. Tahan tuh ya tuh. Kelihatan ketahan ya. Bukan karena nggak masuk, karena ini ketahan. Oke, kelihatan ya, tuh. Ketahan BB-nya. Nih, saya angkat dikit. Oke, BB-nya ketahan. Nggak bisa masuk dia jadinya, tuh. Ketahan sama yang di dalam ini, nih. Nah, ketahan ini. Kemungkinan tadi sama. Tadi kena di mana ya? Ya, kurang lebih seperti itulah. Oke, Bang Ardan. Ya, ini udah saya apa ya? Udah saya iniin tes unitnya. Tuh banyak ngecap di belakang ya tuh. Dari sini, embak sini banyak cap belakang, ngecap di belakang tuh. Ya, oke tuh banyak ngecap. Kelihatan ngecap. Ya tuh BB-nya yang masuk. Oke, cukup lah ya